Aku pulang sore. Nanti ruang tamu tolong dibersihkan ya. Pak, dengar gak sih? Jangan males-malesan kayak gitu. Rezeki itu jauh. Cuma bersihin ruang tamu saja gak mau. Habis ini saya mau ke pasar, Pak. Pokoknya saya tidak mau tahu. Pulang dari pasar, rumah ini harus bersih. Kita sepakat. Kedatangan jenazah anak pertama mereka telah dinyatakan menghilang selama 2 minggu. Pada Sabtu dini hari, mayatnya ditemukan mengapung di sebuah selokan. Diduga ia merupakan korban penculikan gerakan separatis. Isak tangis keluarga Edi Pirowo mengiringi. Ciri-ciri lelaki ini berumur sekitar 30 tahun menggunakan. Diperkirakan korban tewas sejak 5 hari yang lalu. Kari terlihat dibawa oleh beberapa orang berbadan tegap berambut cepat. Masyarakat diimbau untuk tidak takut memberikan laporan kepada kami sekiranya ada yang mencurigakan. Sehingga aksi-aksi penculikan. Demikian yang disampaikan oleh Mayjen Wibowo. Lebih lanjut ia segedap jajarannya tidak akan tinggal. Diam.
Baca, baca! Bukan, Mbak! Jangan bohong kamu! Mbak! Bukan! Bukan, Mbak! Yang lain semuanya pada bekerja. Kamu malah enak-enak di rumah. Sakit, mata-mata kamu. Bukan, Pak. Jangan bohong. Bukan, Pak. Cabut. Jadi begini ya. Pak! 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 Malah enak-enakan tidur, bukannya rumah dibersihin. Sampah berserakan. Itu! Gelas pecah saja tidak kedengaran. Aduh! Apa?